Menghormati Ibu Dr. Haja Kusdinar Untung Yuni Sukawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menristek Dikti atau yang mewakili Kepala LAN RI Bapak Dr. Adi Suryanto MSI. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta Bapak Wakil Gubernur. Alhamdulillah keduanya bisa hadir di Kabupaten Sragen. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nanti kita aturi beliau berdua untuk bernyanyi di depan karena sudah kita siapkan untuk naik sepeda, ternyata pilih naik mobil. Sebagai tahun 2018 ini, semoga seluruh rangkaian acara bisa berjalan dengan baik. Kehadiran Bapak Ibu merupakan kebanggaan bagi kami dan alhamdulillah matur nuwun Bapak Gubernur mempercayakan Sragen untuk bisa menyelenggarakan pameran produk inovasi yang ke-9 ini di Kabupaten Sragen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkoordinasi dengan beberapa banyak pihak merupakan sebuah tantangan tersendiri. Walaupun Pak Jarwanto hari ini harusnya membacakan laporan panitia, tapi karena dititipkan ke Bupati, berarti ini saya merangkap sebagai ketua panitia, Pak Gubernur. All in, karena hari ini pameran produk inovasi Jawa Tengah memang kami jadikan satu dengan Sragen Multi Event, seperti ada Sragen Kreatif Festival, KTNA Expo, kemudian pameran display inovasi, beserta pameran produk unggulan Sragen, dan yang paling saya sukai adalah Festival Kuliner Sragen, Pak. Monggo nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini, kami harapkan tidak hanya hadir untuk memenuhi undangan pembukaan, tapi paling tidak kami harapkan masing-masing yang hadir ini membawa belanjaan yang kami pamerkan. Inilah tujuannya, dan supaya semuanya juga bisa turut menikmati sajian yang telah kami siapkan, semoga tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Sragen merupakan daerah yang sangat luar biasa karena kami punya orang-orang hebat. Bapak Sekda Kabupaten Sragen juga dari, Bapak Sekda Provinsi juga dari Kabupaten Sragen. Tepuk tangan untuk beliau. Sehingga kalau kami diminta untuk menjadi tuan rumah dalam rangkaian kegiatan Provinsi Jawa Tengah, adanya hanya menjawab dengan siap. Dan semoga persiapan yang telah kami lakukan ini tidak mengecewakan. Kalau ada miss dan sebagainya, tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Bapak Gubernur, hari ini tadi sepeda sudah kita siapkan. Ada sepeda kebo, ada sepeda macam-macam, Pak. Tapi karena Bapak mengejar waktu, alhamdulillah sudah sampai di sini yang penting. Tapi nanti dendanya jangan lupa menyanyi untuk rakyat Sragen. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa menampilkan supaya singkat, hanya 1 menit. Saya kemarin syuting 2 hari 2 malam khusus untuk bisa tampil di depan Pak Gubernur. Walaupun kalau tampak di layar lebih berat 10 kilo, bagi saya tidak masalah. Yang penting tetap bisa cantik. Monggo untuk bisa ditayangkan. Tahun depan Bapak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji untuk bisa mengembangkan Gunung Kemukus tidak lagi menjadi tempat yang konotasi negatif tapi konotasinya positif, dan alhamdulillah sudah disanggupi. Insya Allah bila ada pameran atau apapun event yang dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah tahun depan, potensinya akan kita tambahkan di sini adalah Gunung Kemukus. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang ingin saya sampaikan. Dan untuk Pak Gubernur, mohon maaf sebelumnya. Karena dalam setiap kali waktu Bapak Gubernur datang ke Sragen, kami ingin menitipkan produk Sragen untuk bisa dinikmati, tapi selalu mobilnya dikunci sama Pak Gubernur, penora dilboni opo-opo gitu. Nah sekarang kami nyuwun, karena Bapak tidak bersedia untuk menerima hadiah dari kami, nanti tolong belanja produk beras kami minimal 15 kilo harus dibawa dan dinikmati ya Pak. Dan kemudian tenun goyor kami, ini adalah produk asli dari Kali Jambe. Kami hari ini memakai tenun goyor dengan jeans di bawah, ini adalah
style terbaru goy jeans, goyor dan jeans, begitu maksudnya Pak. Untuk